Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya berada di Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah ini merupakan salah satu tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekian lama, hampir 100 tahun kurang lebihnya ya, berpisah dengan istri dan cinta. Maka Allah mempertemukan beliau di Bukit Jabal Rahmah yang ada tanda putih hijau. Dan Masya Allah, tabarakallah, seperti inilah situasinya teman-teman di pagi. Tidak lain dan tidak mungkin yang kami ucapkan hanyalah hanya doa buat sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, khususnya keluarga kita dan kerabat kita. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi atau ziarah ke tempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menuju ke bukit ya. Biar kalian tidak penasaran seperti apa tempatnya dan sananya. Di sini ada orang yang jual-jualan, ada yang jual kurma, dan juga ada yang jual top juga ya. Dan juga ada yang pokoknya macam-macam di sini. Nah, ini jemaah dari Indonesia. Bagus. Jadi bapak ibu saudara saudari kita yang dimanapun kalian berada, semoga diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi atau bisa menziarahi ke tempat ini. Yang jadi penasaran seperti apa di atas. Dan banyak saudara-saudari kita, jemaah-jemaah Indonesia nih, dan juga dari berbagai negara ada mengunjungi tempat ini. Jadi batunya anu guys ya, apa namanya, gede-gede ya, udah berpecah-pecah semua batunya. Insyaallah tabarakallah. Suasananya bagus banget ya, pemandangannya. Pemandangannya